Kasasa kali ini adalah cara mengatasi atau memperbaiki kipas angin yang mati total. Yang perlu kita pastikan di sini adalah apabila si kipas angin ini sudah tidak berputar lagi, sama sekali tidak berputar, berarti kemungkinan bisa jadi itu si kringnya putus atau memang terbakar. Tapi di sini karena saya juga tidak begitu punya keahlian untuk solder menyolder, apalagi melilit dinamonya, kita akan ambil solusi cepat itu dengan mengganti si dinamonya. Ini kita harus pastikan dan cocokkan adalah gear pemutar kipas yang bagian belakang. Kita harus pastikan ini sama modelnya, maksudnya bentuknya. Karena ini ada banyak versi, kita harus samakan yang ini. Kalau untuk masalah ketinggian besi ini, penopangnya itu kita bisa potong dengan gerinda. Lalu untuk panjang sumbunya ini masih bisa ditoleransi, walaupun lebih panjang, terasa minimal 1 cm, 1 sampai 1,5 itu masih bisa ditoleransi. Untuk harganya ini sekitar 75.000 saja. Dibanding kita harus membeli baru, kipas angin itu 250 ribuan sampai 350 untuk stand. Dan kali ini yang akan kita perbaiki adalah kipas angin stand merek Miyako. Nah, sebelum kita melakukan penggantian dinamo atau mesin kipas ini, pastikan memang mesinnya sudah benar-benar mati, tidak berputar. Dan kalau si kipas angin ini masih berputar namun lambat, masih berdengung, masih berputar lambat walaupun di kecepatan tertingginya di nomor 3 atau 2, itu Anda cukup mengganti si kapasitor ini. Anda bisa beli di toko-toko elektronik kapasitor kipas angin itu sekitar 1,5 mikrofarad sampai 2, harganya sekitar 5 ribuan. Cukup dipotong kabelnya di sini 2, lalu sambungkan dengan yang baru. Oke, kita langsung saja agar videonya tidak terlalu panjang. Sebelum kita lanjut, mohon di like juga subscribe di bawah untuk membantu channel kami, teman-teman, sahabat berbagi di rumah. Jangan lupa subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Kita akan lanjut bagaimana caranya. Seperti biasa, di dinamo ini ada 4 kabel. Di sini yang diberikan merah, putih, biru, juga hitam. Hitam ini biasanya selalu ke listrik, sambungan ke kabel listrik, terus ke colokan kipas angin. Lalu yang 3 ini adalah untuk kecepatannya, kecepatan 1, 2, dan 3. Seperti biasanya, ada dinamo kipas angin atau mesin kipas angin ini yang memberikan panduan warna untuk penyambungan kabel. Biasanya itu di sini, dia akan berikan warna merah untuk ini, biru untuk ini, hitam untuk ini. Namun ada juga yang tidak memberikan panduan seperti ini, dia tidak memberikan bantuan, hanya polos saja ini. Jadi kita akan ambil yang universal. Nanti kita ambil hitam ini listrik. Lalu untuk biru, putih, dan merah nanti kita akan sesuaikan mana yang kecepatan 1, 2, dan 3. Oke. Kita butuhkan di sini adalah obeng
dulu. Teman-teman, ini adalah trap balik, jadi membukanya itu ke kanan. Lalu kita buka baut yang ini, ada 1, 2, 3, dan 4. Lalu kita congkel dari media luar. Seperti ini ya. Lalu kita buka bagian bodi bawah. Lanjut lepas bagian bawahnya. Saya informasikan kalau ini juga sebelumnya sudah pernah saya ganti. Jadi sudah ada bekas selotip di sini. Dan ini seperti yang saya katakan tadi, sebagian kipas yang ini itu memberikan petunjuk arah dan warna kabel di sini.
sini kita bisa lihat kabel ada 4, hitam, biru, putih, dan merah. Hitam itu ke arus listrik, ini hitam. Lalu biru itu ke kecepatan 1. Putih ke kecepatan 2 dan merah ke kecepatan 3. Hitam listrik, putih 1, biru 1, putih 2 dan merah 3. Oke. Selanjutnya kita tinggal potong saja ini. Kita potong lalu kita sambungkan dengan yang baru. Oke, setelah kabel yang lama kita lepas, lalu ini kita tarik keluar. Lepas. Kita masukkan yang baru. Pastikan sahabat berbagi ilmu di rumah mengukur ini untuk sama panjangnya. Kalau lebih panjang bisa dipotong, kalau terlalu pendek diganjal. Bagaimana tadi yang sudah saya jelaskan, hitam itu listrik, kabel kecepatan 3 merah, lalu putih dan biru. Nah, kita kupas dulu sedikit, kita tambah. Kita sambungkan listriknya dulu. Ini hitam. Isolasi. Lalu lanjut kecepatan pertama, kecepatan 1 itu kabel biru,
akhirnya kecepatan 2 itu putih dan kecepatan 3 merah. Baik, setelah semua kabel tersambung, hitam listrik, biru kecepatan 1, putih kecepatan 2, dan merah kecepatan 3, kita pasangkan kembali. Dan pastikan semuanya tertutup rapi. Tidak ada yang terbuka. Pasangkan lagi ke tangkanya. Oke, jika di bagian ini selesai, kita harus coba dulu apakah berfungsi atau tidak. Baik, di sini saya sudah sediakan satu colokan listrik. Kita akan coba. Kita akan pencet untuk gigi satu dulu. Putar. Satu. Dua. Dan tiga. Oke. Di sini berarti kita sudah berhasil, tinggal kita kembalikan lagi seperti posisi semula. Nah, kita harus ambil besi pemutar ini dari yang lama. Bautkan lagi untuk pemutarnya. Oke, setelah baut pemutar, besi pemutar kita pasang, kita pastikan dulu ini bisa memutar atau tidak.
1, jembatan 2, jembatan 3. Baik, setelah kita pastikan ini berputar dengan baik, itu kita pasang lagi kelengkapan deh. Oke, kita pasang bagian depan dulu. Lalu tutup bagian belakang. Dan apabila ada ketidaksesuaian di ini lubang pemutar ini, Anda bisa bor di sini untuk memperbesar atau menggeser lubangnya. Untuk memasukkan besi ini pas di tempat ini lubangnya. Tutup dengan terbalik kiri. Baik, kita coba kembali.
Tonton satu. Lalu kecepatan 3. Oke, berhasil. Sahabat berbagi ilmu di rumah. Seperti itu saja yang saya share kali ini. Ingat, selalu hati-hati dalam pengerjaan. Jikalau listrik sedang dinyalakan, hati-hati untuk tidak menyentuh bagian mesinnya, karena itu akan terjadi korsleting atau Anda bisa tersetrum. Jika Anda suka dengan video seperti ini, mohon klik like, juga subscribe di bawah, jangan lupa. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe. Sampai bertemu dengan video saya berikutnya. Tetap dengan seputar mempermudah kehidupan sehari-hari. Tidak perlu ganti kipas angin baru. Uangnya bisa Anda tabung untuk keperluan yang lain. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.